Ivan Gunawan blak-blakan pernah menolak cinta Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kisah cinta di balik layar antara presenter Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang sering menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, setiap kali tampil, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan terlihat dekat dan selalu akrab. Namun, belum lama ini, pria yang akrab disapa Igun itu membuat pengakuan mengejutkan. Ternyata, Ivan Gunawan pernah menolak ajakan Ayu Ting Ting untuk berpacaran. Hal itu diungkap Igun ketika menjadi bintang tamu Boy William. "Jadi hubungan gue sama Ayu Ting Ting tuh on off. Dia pernah kok ajak gue pacaran. Gue bilang, jangan pacaran dulu deh. Terus dia bete," ungkap Ivan Gunawan dikutip dari kanal YouTube Boy William. Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Penolakan Igun saat itu tentu beralasan. Rupanya, Ivan mengaku sudah punya pacar. "Pada saat itu gue punya pacar dan gue merasa lagi cinta-cintanya sama pacar gue," ungkap Ivan Gunawan. Meski demikian, salah satu desainer terkenal tanah air ini mengaku sangat menyukai Ayu Ting Ting. "I love her, Ayu Ting Ting. Mungkin satu-satunya perempuan yang enggak berubah dari hati gue, ya Ayu Ting Ting. Ini beneran. Masa gue settingan?" ujar Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Ivan Gunawan blak-blakan pernah menolak cinta Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kisah cinta di balik layar antara presenter Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang sering menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, setiap kali tampil, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan terlihat dekat dan selalu akrab. Namun, belum lama ini, pria yang akrab disapa Igun itu membuat pengakuan mengejutkan. Ternyata, Ivan Gunawan pernah menolak ajakan Ayu Ting Ting untuk berpacaran. Hal itu diungkap Igun ketika menjadi bintang tamu Boy William. "Jadi hubungan gue sama Ayu Ting Ting tuh on off. Dia pernah kok ajak gue pacaran. Gue bilang, jangan pacaran dulu deh. Terus dia bete," ungkap Ivan Gunawan dikutip dari kanal YouTube Boy William. Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Penolakan Igun saat itu tentu beralasan. Rupanya, Ivan mengaku sudah punya pacar. "Pada saat itu gue punya pacar."